tahun perusahaan travel ini berdiri loh. Berapa? 32 tahun. 32 tahun? Ya. Sekarang atau 32 tahun lagi ku masih akan tetap mencintaimu. Boleh gak ngomong apa ke situ mulu arahnya ya? Tapi... ini kan gue lagi cerita. Bagaimana perjalanan travel kita ini berdiri, kan kita lagi jadi petugas travel. Ya saya tahu. Sekarang ini COVID sudah mulai turun, jadi banyak sekali yang daftar sama kita ingin beli tiket. Saking banyaknya yang memesan. Ya. Jadi banyak sekali. Kalau aku sih minta tolong sama Aladin aja kali ya. Halo kamu, gosok-gosok, ntar Igun keluar loh. Ya. Gue bukan gak mau megang ini, soalnya kalau gue megang ini orang-orang tuh manggil gue malah Jasmine. Gue bilang, apa ini? Ini orang kaya, dia yang mau memesan perjalanan travel. Halo, kejauhan. Ya. Di sini beli tiketnya, sayang. Ini yang namanya... Ibu Jennifer yang tadi telepon ya? Iya. Ini namanya Pak Ajun ya? Iya. Iya. Dapet. Udah kita gak berantem. Hah? Udah kita gak berantem. Iya. Kita berdua ya? Iya, kalau gue mah saingan sama lu gak berantem, Kak. Ya. Jadi gini. Mau berlibur kemana? Kita ada 3 pilihan nih. Iya. Mau ke Korea Utara, Selandia Selatan, atau Jakarta Barat? Oh, Selandia Selatan gak ada ya? Ada Selandia Baru. Lagian Korea Utara lu mau perang lu sebelum lu. Tiga-tiganya aneh ya? Iya. Tiga-tiganya. Tapi mohon maaf sebelumnya. Kalau perjalanan, kira-kira yang bayarin siapa ya? Maaf sih mbak tadi di depan ya. Oh. Ya, mohon maaf ya. Ya gak perlu ditanya lagi lah. Gak perlu ditanya lagi lah. Siapa? Lu kadang-kadang. Ibu yang bayar ya? Iya. Enggak. Mau liburannya kemana? Yang paling jauh. Oh. First class. Mahal. Full service. Wow. Paling jauh. Paling jauh. First class, mahal. Oh. Yang banyak pasir. Oh, yang banyak. ada sih bu, kalau banyak pasir di material 234 di kita. Maaf sebelumnya ya. Iya. Ini suami istri. Sudah berapa tahun? Enggak, bukan saya, bukan kita. Oh, enggak. Iya. Ini suami-suami, kalau ini suami-suami. Nah, lu ngomongnya iya, begitu. Udah berapa tahun ya pernikahannya? Kita sebentar lagi 3 tahun ya, saya. Wow. Really? 3 tahun mah masih manis banget. Tunggu ntar 5 tahun lebih. Udah geribut. Tunggu ya. Tuh, kata Rabi, tunggu tuh 5 tahun lebih. Emang udah begitu, Bi? Maksudnya semakin banyak. Tapi aku masih pulang ke rumah terus kan, sayang? Yang penting kamu pulang ke rumah, sayang. Botolnya boleh dibagi-bagi. Ya. Karena kan minuman. Lu udah dapet izin loh. Gua aja dapet izin susah. Oke, kita kesini. Pak Ruben, ini ada berita loh, Pak Ruben. Ini ada berita tentang... Apa berita apa? Ini lihat, ada berita tentang mereka. Cepet ya? Coba lihat. Cepet ya? Menikah 3 tahun, Ajun Perwira cuma dianggap anak kelima. Sama Jennifer. Aduh. Waduh. Nah. Jadi maksudnya cuma dianggap anak kelima gimana sih? Iya. Kadang-kadang dia melebihi anak-anak gue kalau ngambek. Jadi gue tetap aja harus ngurusin dia, bukan dia ngurusin gue. Oh, kamu cemburu ya? Enggak, soalnya... Orang tadi di belakang kamera aja pas... Rafi kan cuma bercandaan doang ya? Dia gini, di belakang kamera gini. Iya, gue pikir beneran tuh. Nih ya, di belakang kamera pas Amelie Cabri kan? Pas udah selesai tuh gini-gini. Kamu apaan sih sama Rafi begitu? Beraimus. Tadi Rajin bilang sama gue. Apa? Tahu batasnya kali bro, gitu kan? Iya, gue bilang. Iya, maaf Jun, bercanda. Iya, gue bilang. Iya, bercanda. Ya kan gue ngikutin lu juga, jejak lu. Iya, tapi kan gue... Bedanya gue jadi lu enggak. Ajun, gue masukin lu. Jun, tapi Mami suka ngambek gak?
Suka. Yang cemburuan kalo... siapa? Yang cemburuan, cemburuan. Dialah pasti. Gini, kalau yang saya mau lihat kalau Ajun lagi ngambek kita reka adegan ya. Iya. Kalau Ajun lagi ngambek, tapi Mami nenanginnya gimana coba? Ya. Ya. Coba, ya. Masih belum puasa, masih puasa. Nanginya langsung. Aduh. Berarti kalau misalnya lagi marah, ini misalnya Ajun ya. Sayang sini. Langsung gitu. Ngerti gak? Iya. Ayam. Jadi langsung ditenangin gitu. Iya. Jadi kalau Mami lagi marah, lu nenanginnya gimana? Oh susah. Susah. Contoh. Coba. Diteleponin gak jadi ngangkat-ngangkat. Ya kan? Kalau dia nelpon pakai video call, gue gak pernah mau angkat. Oh. Ketahuan gue juga. Oh iya. Gue gak pernah mau angkat, dia video call gak pernah gue mau angkat. Hubungan macam apa sih ini? Tertindas. Kayak lu sih sebenarnya. Aku tahu rasanya juga. Coba yuk, kamera roll. Action. Sayang maaf ya tadi gak keangkat, aku sibuk, tadi lagi meeting. Meeting apaan? Meeting sama klien aku, dia pinter banget masak. Oh, mulai lagi dengan yang kemarin. Iya, dia masakannya enak banget. Kemarin. Sedangkan kamu masak air aja gosong. Sayang, bukan ciptakan untuk di dapur. Tapi? Gue di luar. Jadi kalau emang lo suka sama orang yang di dapur, please go. Iya bu, kayaknya tuh Mas Ajun tuh kayaknya ada orang lain lagi deh. Iya kayaknya ya. Iya deh, kayaknya. Si Ajun kayaknya. Ini ayam. Ini saya... Bercanda loh ya, sampai rumah ya. Mohon maaf. Dia takut ya, Bang. Ibu IPL sama Ajun tadi perjalanan ke Timur Tengah ya? Maunya gitu. Oke, kalau gitu sebentar lagi saya akan panggilkan guide-nya. Ya. Kalau memang suka bisa langsung pesan tiketnya ya. Iya. Dipencet dulu. Pencet dulu. Oh iya. Wow. Pencet dulu. Semua ada. Kalau ana nyanyi lagu habibi, ente harusnya muter joget sofi. Ya, ana gendangin tangan ente terbentang di tengah. 1, 2, 3, habibi. Tajam banget. Ini benar-benar dari Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, ana namanya Mahfud. Siapa? Kenalin nama ana Mahfud, ini Mahfud. Ente manggil ana mau ada yang diperlukan? Iya, ada yang mau berlibur. Oh, kemana? Mereka enggak percaya kalau ini bener langsung dari Arab. Ini iya. Bisa punya buktinya kalau dia bisa nyanyi lagu-lagu Arab. Iya. Hayu, hoba. Mike dan. Magadir. Iya. Magadir. Habibi, ya nur al ain. Habibi. Ya nur al ain. Nah ini maksudnya udah. Kalau bisa jadikan teman duet ketika lagi bernyanyi, ya. Lu ada suaranya juga. Suaranya. Fakitan ana, kalau ana nyanyi, dia joget. Oh joget. Coba kalau dia nyanyi, ini nyanyi juga gimana? Biar boleh. Kalian bisa percaya. Ya, ana suara satu, ente suara kambing ya.
Arab ya. Bahasa Arab ya. Musri. Arab. Habibi, habibi, habibi. Berantem! Ini burung apa onta? Eh, lihat si Anwar deket-deketin. Oh, pengen kayak aja nama Jennifer. Astagfirullah, ini kepala anak. Waduh, copot. Tadi dia ngomong lagi belum percaya sebelum melihat ada tarian dari Timur Tengah. Ya, tarian Timur Tengah itu. Dari perut ya? Tapi kalau anak bisa, cuman ini anak repot. Ya. Bapak, soalnya dia melayang. Oh iya, melayang. Dari tadi enggak turun-turun dari ontanya ya? Ya. Bahasa Arabnya enggak turun-turun apa sih? Ma fi hada-hada. Iya. Dia enggak turun-turun. Lama tak turun. Oh, lama tak turun. Kalau mau naik lagi, yalah. Oke, coba ya. Nyanyi. Ya, kita pakai gendang aja. Iya, Musri. Hey, Mahfuz, yalah. Mahfuz. Musri. Jennifer mau ikutan? Waduh. Ayo dong, Mami. Capek. Benjol loh, itu benjol beneran loh. Rapi, bener ya, mana si Abi? Udah kesono. Sono. Sono. Atas. Dia ke atas. Rapi. Jangan emosian di situ, Bu. Sayang. Ini guide kita ke Timur Tengah. Kamu mau pergi kemana? Itu. Ini ada teman kita. Itu. Ini dia mau pergi berlibur. Kamu sendiri saja pergi. Enggak, sama bininya. Yang mana istrinya? Ini bininya. Sama gue. Oh yang ini istrinya. Oke, Bu. Kalau kayak gitu udah sekarang lebih baik. Sekarang kita ngomongin travel di sana aja ya. Di mana? Di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sudah adegan ini? Sudah. Oh ya, sudah kalau begitu. Apa lagi ini sih? Aduh. Wah. Sebentar lagi nih buka puasa ya, kita bikin asam manis salmon bowl dari Cherry aja yuk. Wah, gimana? Enak kan aromanya ya? Oh, nah sekarang saya sudah tumis tadi pertama bawang bombay dulu menggunakan margarin. Kemudian di sini saya masukkan ada sausnya nih. Sausnya ada saus sambal, saus tomat, dan juga air. Serta saya sudah kentalkan tuh lihat. Ini agak kental, kita kentalkan dengan maizena secukupnya. Kemudian, nah ini dia. Kita akan masukkan sayuran-sayurannya. Oh. Di sini saya ada brokoli, kita masukkan brokolinya. Tuh, nanas kita masukkan juga. Tuh, dan ada jagung muda atau baby corn. Wow. Oke. Dan nah, langsung aja saya masukkan di sini nih. Cedea salmon bowl. Ya, dan juga, nah di dalam kemasan Cedea Salmon Bowl di situ ada spicy teriyaki sausnya. Langsung kita masukkan tuh. Jadi bisa dipakai untuk cocolan atau juga dipakai untuk masak seperti ini.
Nah, kalau bahan-bahan sudah masuk semuanya, kita tinggal aduk-aduk rata, ya. Dan kita diamkan hingga bumbunya meresap. Nah, ini dia. Oke, dan tuh saya menggunakan ini CDA Salmon Bowl. Ini dia, prosesnya mudah banget ya. Kemudian ada 5 varian rasa. Ini aromanya enak banget. Hari yes. ini masak apa aja sih, Chef? Nah, hari ini aku buat asam manis CDA Salmon Bowl. Buat kita buka puasa bareng teman-teman, Ramadan itu berkah. Dan ini dia. Sudah jadi. Ini benar-benar seru banget. Kapan lagi kita buka puasa dimasakin sama Chef Billy? Betul banget. Ini kadang-kadang aku kangenin deh sama Chef Billy. Ini aku buat masakan yang simpel dan juga cepat, Ben. Jadi cocok untuk sahur dan juga berbuka puasa. Benar banget, Chef. Jadi favorit ini juga favorit yes. anak-anakku nih, yang dumpling cheese. Itu yes. favorit anak-anakku ya. Karena memang kejunya berasa banget dan kalau aku sama istriku itu sukanya yang salmon. Oh, yang salmon? Iya, ini berasa dong. Kayak lagi makan salmon beneran. Nah, semua varian dari CDA Premium Pack ini memang enak semua dan mengandung protein yang baik untuk meningkatkan stamina tubuh karena terbuat dari ikan olahan bermutu. Jadi aku selalu stok nih di rumah nih. Seperti ini ada salmon ball. Betul banget, Chef. Nah, selain juga bisa digoreng, CDA salmon, CDA salmon ball kemasan 200 gram ini bisa kita rebus, kukus, dan bisa dijadikan tambahan topping untuk masakan lainnya. Betul banget. Jadi enak gitu ya. Betul banget. Yaudah, Chef, kalau kayak gitu sekarang saatnya kita bagi-bagi THR dari CDA untuk pemirsa yang ada di rumah. Caranya gampang banget, pemirsa yang ada di rumah silakan telepon ke nomor yang ada di bawah ini. Jadi kalau aku sama Chef bilang CDA, kalian jawabannya adalah ikan olahan bermutu. Ya. CDA. Ya. CDA. CDA ikan olahan bermutu. Yes. Oke, dari siapa, di mana? Sama Mira di Bandung. Nida di Bandung. Nida di Bandung ya? Iya, Mira. 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 Oke. Ya, betul. Okay. Mira ya, Mila. Pertanyaannya. Mbak Mila, Mbak Mila. RR. Oh, RR, oke. Okay. Mira. Oke, okay. Miba. Oke. Okay. Mira. Iya, Mira. Pertanyaannya adalah, ya. Sebutkan berapa banyak varian dari CDA Premium Pack. A. 1. B. Ada 5 varian. Ayo. Yang mana? B. Atau B? B, ada 5 varian. Ya. Betul! 1 juta rupiah dari CDA. 1 juta. Oke. Yes. 1 juta rupiah dari CDA ya. Nah, buat pemirsa yang ada di rumah nih, yang mau masak untuk buka puasa ataupun juga sahur ya. Betul, dengan kreasi masakan ala CDA bisa dilihat di sosial media kita di @CDA. CDA Seafood. Ya. Betul banget. Oke, CDA ikan olahan bermutu.